check the mic and make sure it sound right, boys. Selamat datang di channel Oliver Simbolon. Di video kali ini, Anda akan mendapatkan informasi tentang cara membuat plat nomor kendaraan bermotor variasi menggunakan akrilik dan lampu LED. Sebelum lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan tayangan ini. Ratakan seluruh bagian sisi samping plat nomor menggunakan martil dan palu karet. Haluskan seluruh permukaan plat nomor menggunakan kertas amplas. Semprot seluruh permukaan plat nomor menggunakan cat warna hitam secara merata. Lakukan secara berulang hingga menjadi hitam pekat. Siapkan cutting stiker nomor sesuai dengan nomor plat. Siapkan akrilik dengan ukuran sesuai dengan bidang penempatan kendaraan bermotor. Lalu potong sudut akrilik agar menjadi rata seperti pada tayangan ini. Tekuk setiap sisi akrilik dengan menggunakan jepitan pemanas. Kemudian, panaskan setiap sudut akrilik hingga meleleh. Siapkan cetakan menggunakan kayu dan plat akrilik melengkung untuk menyatukan sudut akrilik. Pastikan akrilik tersebut memiliki hasil akhir seperti pada tayangan ini. Ratakan dan haluskan setiap lekukan sisi dan sudut akrilik menggunakan mesin. Ukir logo di telantas Polri dan nomor plat kendaraan pada akrilik menggunakan mesin. Setelah itu, sesuaikan letak plat nomor agar berada di tengah dan buang kertas yang tidak dibutuhkan. Sisakan kertas di tengah bidang akrilik agar tidak terkena cat saat penyemprotan pada area sisi kanan dan kiri bidang akrilik. Ketelitian sangat dibutuhkan pada saat pemotongan kertas. Lakukan penyemprotan cat hitam pada bidang transparan akrilik sampai tertutup rapat. Sambil menunggu proses pengeringan, tidak ada salahnya Anda menekan tombol subscribe, like, komen, dan menekan tombol lonceng untuk mendapatkan update informasi menarik lainnya.
Tempelkan cutting stiker nomor plat kendaraan bermotor pada bidang akrilik yang sudah terdapat logo di telantas Polri. Gunakan bagian belakang plat nomor asli sebagai panduan penempelan stiker. Hati-hati saat menarik plastik pelapis cutting stiker nomor kendaraan. Setelah proses penempelan stiker selesai, bersihkan plat akrilik menggunakan cairan pengkilat bodi kendaraan bermotor. Periksa kembali dan pastikan seluruh stiker melekat dengan sempurna pada bidang akrilik. Beri perekat pada bagian dalam akrilik pelindung plat nomor yang sudah kering dari cat berwarna hitam. Demikian juga pada bagian depan yang berwarna hitam pada plat nomor asli. Tumpuk dan tempelkan plat akrilik bernomor di atas plat nomor asli. Kemudian, tambahkan perekat di atas sekeliling plat akrilik yang bernomor. Tempelkan akrilik pelindung di atas plat nomor akrilik dengan cara membuka seluruh lapisan kertas pada akrilik pelindung. Buka lapisan kertas bagian luar untuk membantu proses perekatan plat agar berada di posisi yang benar. Kemudian tutup kembali kertas tersebut. Saatnya memasang lampu LED. Pastikan lampu LED terpasang pada bagian atas plat nomor yang berada di dalam akrilik pelindung. Tambahkan lapisan perekat yang juga berfungsi sebagai pelindung lampu LED dari air. Lakukan pengetesan pada setiap plat nomor yang telah selesai dikerjakan. Pastikan seluruh lampu LED yang terpasang menyala dengan sempurna. Bila seluruh proses pemeriksaan telah dilakukan, lapisi bagian sisi dalam akrilik pelindung dengan silikon atau perekat karet untuk menguatkan plat nomor dan menghindari air. Pasang plat nomor setelah silikon kering dan tempelkan pada kendaraan. Demikianlah tayangan cara membuat plat nomor variasi ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Bagikan tayangan ini melalui sosial media atau kanal lainnya agar orang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di tayangan menarik lainnya hanya di channel Oliver Simbolo. Salam Persatuan. Merdeka.